Anggota kita Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menasihatkan kepada orang ramai mengenai ruang udara semenanjung Malaysia supaya tak cemas dan risau. Sekiranya melihat pesawat pejuang sama ada antara F-18D Hornet atau Sukhoi Su-30MKM dan F-35A milik Tentera Udara Diraja Australia RAAF di kawasan ruang udara latihan bersama Exercise Ilengeru 2022. Bermula daripada Isnin depan hingga kepada 18 November, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan FTX Exercise Paradise 9/22 Paradrop Air Defence Deep Striker Insertion Combat Search and Rescue and Extraction dan Exercise Ilengeru 2022 bersama Tentera Udara Diraja Australia RAAF. Menurut kenyataan TUDM menerusi akaun media sosialnya hari ini, kedua-dua eksersais ini akan melibatkan beberapa pangkalan udara di semenanjung Malaysia. Sepanjang eksersais dijalankan, pesawat-pesawat akan melaksanakan penerbangan rendah pada waktu siang dan malam di beberapa kawasan sekitar ruang udara semenanjung Malaysia iaitu Butterworth, Kuantan dan kawasan sekitarnya yang telah digazetkan untuk lokasi eksersais, kata kenyataan itu. TUDM menasihatkan orang ramai supaya tidak cemas dan risau sekiranya melihat pesawat-pesawat TUDM dan RAAF terbang rendah pada sepanjang tempoh operasi. Latihan ini diadakan oleh TUDM bagi memastikan keupayaan dan kesiapsiagaan pasukan sentiasa berada di tahap terbaik khususnya dalam melindungi kedaulatan ruang udara negara. Eksersais itu juga bertujuan meningkatkan kompetensi warga TUDM dalam eksersais bersama Angkatan Udara. Di dalam kenyataannya itu, TUDM tidak menjelaskan jenis pesawat pejuang miliknya yang bakal bertempur dengan pesawat pejuang RAAF itu. RAAF juga tidak mengeluarkan sebarang kenyataan tentang pesawat-pesawat pejuang miliknya yang bakal terbabit dalam Exercise Ilengeru 2022 itu. Bagaimanapun, media-media sosial negara ini sejak beberapa hari lalu telah menyiarkan gambar-gambar menunjukkan beberapa buah pesawat pejuang F-35A milik Tentera Udara Diraja Australia RAAF telah pun berada di pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Butterworth pada ketika ini. Kehadiran sekurang-kurangnya di antara 4 hingga 6 buah pesawat pejuang generasi kelima milik RAAF itu berada di pangkalan udara itu dipercayai berkait rapat dengan latihan bersama tahunan Exercise Ilengeru 2022 di antara TUDM dan RAAF. Turut sama terbang ke pangkalan udara Butterworth adalah pesawat pengangkut C-17 Globemaster milik RAAF. Nampaknya, pesawat-pesawat pejuang TUDM sama ada F-18D Hornet atau Sukhoi Su-30MKM akan berpeluang menguji kehebatan mereka apabila berhadapan dengan pesawat pejuang generasi kelima. Sudah tentu, ia adalah pengalaman berguna untuk juruterbang-juruterbang TUDM sama seperti ketika mereka berdepan dengan pesawat F-22 Raptor ketika latihan bersama Korp Taufan beberapa tahun dahulu. Pada September lepas, laman web pertahanan antarabangsa Ovid Defence mengesahkan bahawa RAAF bakal membawa pesawat-pesawat pejuang generasi kelimanya ke Malaysia untuk Exercise Ilengeru edisi tahun ini. Sebagai respon terhadap pertanyaan oleh Ovid Defence, jurucakap Kementerian Pertahanan Australia telah mengesahkan bahawa Komander RAAF Air Vice Marshal Darren Goldie sememangnya telah menyatakan bahawa RAAF merancang untuk membawa pesawat pejuang generasi kelimanya ke Malaysia untuk Exercise Ilengeru, menurut laporan daripada laman web itu. Kehadiran pesawat pejuang F-35A milik RAAF pada Exercise Ilengeru itu bakal mengukuhkan kerjasama pertahanan di antara tentera udara kedua-dua negara yang juga adalah anggota Five Power Defence Arrangement, FPDA. Getting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get
let me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.